Kok ngeri? Kok ngeri lirik, lirik lagunya nih? Aduh. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Regan yang panjang ya. Kalau kita openingnya panjang, tapi kalau yang satu ini ngeluarin single nggak lama-lama dan nggak panjang pun gua ini panjang. Ini kalau nggak salah baru satu bulan deh. Kayaknya satu bulan juga belum genap kayaknya deh. Satu bulan kayaknya. Satu bulan sudah. Kan lagu itu kan. Iya. Lagu baru yang kemarin itu. Betul. Baru kali. Iya, tiba-tiba di-spill lagi nih sama sahabatnya. Wah. Kalau ada single terbaru lagi dari Afian. Afian. Wah, siapa itu Afian? Chat. Oh, ya Allah Tuhan. Oh iya. Ya Afian ah lu. Iya. Dari Afan ya, bukan Afian ya, biasa ini. Jokes bapak-bapak. Iya, biasa lah ya. Bapak-bapak pos ronda kayak gini jokes. Iya. Ya itu sendiri kan. Afannya panggilnya siapa? Oh. Itu ada tandanya. Jokes bapak-bapak asik banget. Ya, suka-suka kamu lah. Suka-suka kamu, Raiga. Lagu ini suka-suka kayaknya. Iya. Lagunya Afan. Yes, lagu terbaru kali ini masih anget, fresh from the oven. Iya, iya. Judulnya suka-suka. Tapi nih ya, daripada kita panjang-panjang nih suka-suka kita ngomong, lebih baik kita suka-suka yang aja. Ini yuk, Afan suka-suka. Oh, 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 oh. Asik. Ini berasa gulali nggak sih? Iya, ini benar-benar colorful banget. Colorful dan ya. Gila sih, anak muda banget. Iya sih, warna-warna gini anak muda kan memang warnanya harus yang cerah-cerah kan. Gak enak aja anak umur belasan tahun dikasih warna monokrom, kayaknya nggak asoy. Asoy. Oh. Apa ini selalu dapat lagu-lagu yang tipe-tipe kayak gini enggak sih? Iya, yang rancak gitu ya. Iya, yang dari awal kan oh cinta. Iya. Ini ya. Iya, terus beat-nya tuh selalu kayak gitu. Iya, benar-benar. Mau bilang apa? Iya, yes, benar-benar. Ya kan beat-beatnya hampir sama kan? Iya. Kalau mau bilang apa kan sama oh cinta jadi apa namanya? Soundtrack. Iya, soundtrack. Kalau ini kayak mana ini? Sama juga. Kah? Asik, enak tuh. Enak loh part itu. Part itu enak. Enak, enak, enak part ini. Oh. Sebenarnya ya referennya tuh udah ke spill sih ya, udah banyak banget senior senior DA, anak-anak LIDA juga posting, ya. Udah posternya udah di post ya, itu hitungannya lama sih teaser yang dikeluarinnya panjang gitu ya. Ya tapi kita sengaja nggak mau ngereaksiin karena kita mau ngereaksiin yang fullnya gitu. Udah dapat yang gerak-gerakan suka-suka kok gue kaku banget ya. Kok ngeri? Kok ngeri lirik, lirik lagunya nih? Aduh. Berarti suka dua orang ya? Iya kan? Gak tahu milih yang mana, belum tentu lu kata begitu. Tapi ini jujur ya, Afan di sini pakai tanda pendek sesantai itu. Bener-bener, aku suka banget ini kayak apa namanya? Outfitnya terus apa namanya notasi lagunya, ya suka banget. Aduh.
kok aku merasa vibe Korea ya? Iya, bener. Aku juga. Vibe kalo, itu Korea. Kalau kemarin kan pas mau bilang apa tuh cuman look-nya gitu ya kan? Look-nya kayak Korea. Kayak Korean gitu ya kan? Kalau di sini tuh kayak dari lagunya, musiknya, semua konsepnya tuh bener-bener klip K-pop gitu ya. Tapi aku suka banget, aku suka banget. Kira ada orang. Enggak. Iya kayak orang. Iya dari jauh. Iya. Tuh. Oh, kembar. Asik banget. Ini asik banget buat joget-joget, woi. Ini skill jadi keren. Gimana ini, cara nyanyi itu ada banyak teknik loh, iya, di sini. Iya, benar. Iya kan, dari yang iya benar. Iya. Ini terlupa lagi kan. Sumpah ini out of the box banget ini dari lagu-lagu Avan sebelumnya. Iya. Bagus tuh kata-kata yang tadi. Apakah tadi kau bukan satu-satunya? Apakah ya itu bagus-bagus kata-kata yang bisa jadi quotes loh. Ini ya, nge-rap nih, ada yang nge-rapnya nih. Mampus ini ya, hip-hop kan. Asik. Mampus. Yes. Asli ini mah. Keren. Benar yang kita bilangin ini vibe-nya K-pop ya. Padahal kita belum tahu loh. Belum tahu. Iya, benar. Vibe-nya kayak K-pop deh. Ternyata benar. Padat banget kok enggak mesti berhenti. Yes. Dari tadi enggak ada berhenti kan? Yes. Ini lagu ini kalau dibikin buat party ini asik banget loh, sumpah. Isi gemes. Hey. Aku ngebayangin Avan kalau nyanyi ini cara live plus joget gitu ya. Terus ada nge-rap. Kebayang dong staminanya harus sekuat bener. Ya kan? Iya kan? Tadi nggak berhenti. Ini padat banget. Padat banget. Lagu ini nggak ada interlude yang panjang gitu, iya. Baru nyanyi lagi nggak? Ini benar-benar full. Sumpah aku suka banget, sumpah. Enak nih. Isian kayak gitu tuh yang mahal. Iya, yes, benar. Isian kayak saya ada satu nyanyi. Suka. Terus apa lagi nyaut? Apa lagi nyaut? Iya. Itu tuh mahal. Jarang banget di dangdut ada kayak gitu-gitu yes, sih sebenarnya. Lah, kira masih lanjut. Videonya mohon maaf nih soalnya 3 menit berapa itu? Iya ternyata cuma 2 ternyata menit. Ternyata cuma 2 menit 57 berarti ya. Pendek ya. Wow. Tapi jujur ini vibes-nya bikin hari-hari kita semangat. Iya. Iya kan? Meskipun lirik lagunya ini agak nyebelin ya enggak sih? Enggak bisa atuh ini. Kayak mana ini? Tapi aku suka banget sama notasinya lagu ini benar-benar sesuatu gitu ya kan. Aku bilang ini kayak apa namanya I-pop lah ya, Indonesian kayak hip-hop gitu, I-pop bilangnya ya, maksa ya woy. Tapi dari awal sampai selesai memang kalau liriknya tuh memang ada sebagian-sebagian yang udah masuk kotak sih. Cuma karena liriknya tuh banyak banget ya romannya ini, iya gak sih? Kayaknya, ya. Liriknya tuh panjang deh ini lagu. Dan lagu ini tuh kayak bukan, kan biasanya kayak ada
song awal, terus ntar chorus, terus ntar gimana, rise gitu, atau apa gitu. Kalau ini tuh benar-benar kayak ini begini, ntar ini ya, begini, apa? Ini begini gitu. Makanya banyak yang aku bilang tadi banyak cara bernyanyinya. Iya, ya, di sini ada nge-rapnya lagi, ada bagian yang kayak iya kan, benar kan? Pengulangan tuh cuma bagian kayak yang suka-suka. Tapi itu memang bomnya sih. Tapi itu memang bom banget. Refrennya benar-benar. Ya, refrennya tuh nyandung bom banget gitu. Suka-suka. Suka-suka. Terus tambah-tambah dance-nya lagi ya. Memang kan zaman sekarang bikin lagu tuh kalau yang ngebeat gini tuh harus ada dance-nya. Betul, yang slow-slow juga kadang-kadang orang ada dance-nya kan. Yeah. Karena buat di tok-tok lah ya, jadi anak-anak muda kan hobi pada dance-nya, jadi cocok banget sama klipnya juga. Klipnya benar-benar full color, I love it, ini anak muda banget. Ini udah apa namanya? Udah ada 3 lagu Avan gitu kan, yeah. Ya benar-benar kayak beda-beda semuanya di sini. Yang paling colorful kayaknya ini deh. Ini paling colorful dan paling colorful. Aku kayaknya paling suka di sini kayak outfitnya tuh benar-benar nabrak gitu, pakai celana pendek gitu kan, benar-benar. Ya anak-anak zaman sekarang kan gitu kan, iya. Karena pendek. Tadi kaos kakinya tinggi gak ya? Aku gak sempet ngecek deh tadi. Ya nampak kali karena lah. Pendek sama kaos kaki tinggi gak ya? Itu zaman sekarang kan gitu kan. I love it, ini benar-benar. Dan cocok lah sama umurnya apa. Percintaannya mah juga masih cocok ya. Iya, lirik lagunya juga masih cocok sama usianya. Gak terlalu tua banget, gak terlalu anak-anak banget. Peralihannya tuh masih dapet banget. I love it. Ini kita tunggu apa nyanyiin live-nya ya. Aku penasaran. Avan kalau nyanyi cara live ini gimana? Aku takut sekali ini soalnya. Iya, karena sepadat itu ya kan. Kita tunggu aja antar Avan versi live. Kalian jangan lupa sahabat Avan kasih tahu ya kalau Avan nyanyiin ini live mungkin kita ketinggalan gitu ya. Tolong komen di bawah. Kita ada nih gitu ya. Nah, ya. Langsung aja jangan lupa untuk subscribe channel ini, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.